Oke, sip. Makasih. Kenalin diri dulu dong. Halo, selamat sore. Nama saya Rian Wahyudi. Cek 1, 2, 3. 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 Oke. Sip. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin saya baru nyadar kalau kucing di kampus tambah banyak. Terus salah satu di antara mereka ada yang sedang hamil. Perutnya besar banget. Waktu saya lihat pertama kali, saya dan teman kerja prediksi kalau bayi kucingnya ada 4 ekor. Terus kata teman saya, kucingnya udah lahiran dan ternyata bayinya memang ada 4 ekor. Karyawan yang suka kucing masukin bayi-bayi kucing tadi ke kardus. Oh ya, sebelum lahiran, ibu kucingnya itu suka masuk ke dalam ruang dosen loh. Dia masuk ke tempat-tempat yang sempit. Mungkin dia cari tempat untuk lahiran ya. Terus kemarin ada insiden mengerikan di meja kerja saya. Waktu itu saya lagi makan siang. Menunya Indomie goreng dengan topping sayuran dan telur. Nah, waktu itu saya lagi berusaha ngegigit tomat, tapi susah banget. Terus pas saya gigit keras-keras, justru bagian kulit tomat yang lain yang pecah, dan dari situ air dan biji tomat nyembur ke laptop. Semua layar dan keyboard laptop saya basah dan layar sentuhnya sempat jadi aneh. Saya panik dan buru-buru lap semua cairan dan biji tomat itu pakai tisu. Untung laptopnya nggak apa-apa. Lain kali kalau mau masukin tomat ke bekal, harus dipotong dulu nih kayaknya. Terus minggu kemarin ada acara ngobrol-ngobrol antara mahasiswa kampus saya dengan mahasiswa dari Jepang loh. Mahasiswa dari Jepang ini datang dari macam-macam universitas. Mereka datang ke Jakarta untuk ikut program magang di salah satu perusahaan free paper. Nama perusahaannya adalah Livenesia. Kalau kalian yang tinggal di Indonesia, mungkin pernah lihat koran gratis ini ya. Biasanya acara ngobrol-ngobrol diadain secara online, tapi kemarin akhirnya bisa adain secara tatap muka. Mahasiswa Indonesia yang ikutan sebenarnya merasa khawatir. Tapi walaupun gitu, mereka kayaknya nikmatin acaranya dan bisa berteman dengan mahasiswa Jepang. Oh ya, ini ada potongan wawancara dengan salah satu mahasiswa Indonesia. Oke, sip. Makasih. Kenalin diri dulu dong. Halo, selamat sore. Nama saya Rian Wahyudi. Saya dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Angkatan 2022. Oke, Rian. Makasih banyak. Tadi ikut Koryuke offline ya? Iya, ikut sensei. Kesannya gimana? Kaget sih. Kaget karena pas kita ngobrol sama orang Jepang langsung itu beda ekspektasinya sama yang dirasakan gitu. Sebelumnya pas kayak saya belum ikut ginian, saya mikirnya saya bakalan bisa nih ngomong. Ternyata pas saya ikutan, wah saya diem banget. Sepanjang obrolan itu cuma banyakan gitunya. Gitu ya. Okay, untungnya okay. Tapi ada senpai yang bantuin jadinya. Saya terbantu karena ya. Jadi susahnya itu gabung di percakapannya. Iya gitu? betul pas saya mau ngobrol banyakkan kata-kata yang nggak sering saya dengar gitu. Jadinya saya susah. Jadi nanti kalau ada lagi nggak mau ikut lagi? Ikutlah pasti. Oh, gitu. Soalnya seru sih kayak gini. Seru ya, walaupun walaupun ada susahnya tapi seru banget. Iya seru, menarik. Pokoknya kalau teman mau ikut harus ikut, wajib. Okay. Iya. Sip, makasih Rian. Ya, sama-sama sensei. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Akhir-akhir ini di Indonesia lagi rame dengan pemberitaan tentang polusi udara. Sebenarnya masalah ini ada dari dulu, tapi baru kali ini jadi viral. Katanya sekarang kualitas udara di daerah Jabodetabek sedang nggak bagus. Di video-video sebelumnya, mungkin saya sering kasih lihat suasana jalan di Jakarta ya.
di video-video itu kalian bisa lihat kalau jumlah motor dan mobil di jalan ada banyak. Nah, katanya penyebab utama polusi di Jakarta ini adalah emisi dari motor dan mobil. Di Jakarta kayaknya kalau nggak punya kendaraan sendiri itu ya susah. Apa kalian masih ingat waktu saya jalan-jalan ke Blok M? Nah, waktu itu saya nggak naik motor, tapi naik kendaraan umum. Waktu itu saya naik angkot Jaklingko dan Transjakarta. Sebenarnya kalau naik motor, saya bisa sampai di Blok M dalam waktu 30 menit aja loh. Tapi kemarin itu makan waktu sampai 2 jam. Jadi pas ke Blok M kemarin itu, saya paham kenapa orang-orang di Jabodetabek pakai motor dan mobil. Kalau saya kerjanya di Blok M dan harus pakai kendaraan umum setiap hari kayak kemarin, kayaknya setiap pagi harus bangun pagi banget dan pulangnya malam banget ya. Oke, jadi di video kali ini saya nggak ajak kalian jalan-jalan, tapi mau ngomongin tentang polusi di daerah Jakarta dan sekitarnya. Oh ya, ada juga yang bilang kalau selain emisi dari motor dan mobil, ada juga penyebab polusi yang lain. Penyebab yang lain adalah emisi dari pembangkit tenaga listrik uap. Pembangkit tenaga listrik uap biasa disebut dengan singkatan PLTU. Katanya PLTU di Indonesia sebagian besar berbahan dasar batu bara. Nah, asap yang dihasilkan dari PLTU itu katanya terbawa angin sampai ke daerah Jakarta dan buat udara di Jakarta jadi kotor. Pihak pemerintah tidak setuju dengan kabar itu. Pihak pemerintah bilang kalau penyebab munculnya polusi udara yang saat ini mengepung Jakarta dan sekitarnya adalah karena emisi dari kendaraan dengan bahan bakar minyak. Pihak pemerintah sampaikan kalau berdasarkan penelitian yang terbaru, emisi dari pembangkit tenaga listrik itu adalah sekitar 5,7%. Terus emisi dari pabrik itu sekitar 26,8% dan yang paling banyak adalah emisi dari kendaraan bermotor, yaitu sebanyak 67,5%. Nah, masalahnya orang Jakarta dan sekitarnya itu nggak bisa lepas dari kendaraan. Indonesia go manabu saikou no kankyou ga koko ni aru. Japanesia Live College. Japanesia Live College wa itsu demo doko demo, soshite donna rebelu demo Indonesia go ga manaberu online gakushu platform. Live jugyou, jibun no rebelu, manabitai naiyou ni sotta koushi no jugyou ni sanka shi houdai. 入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、さまざまな授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは、Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング日常インドネシア語アニメーション教材語彙文法あらゆる教材が使い放題初心者でも1日3分から毎日学習ができる上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組めるインドネシア人と話したい検定に合格したいもっとインドネシアと近づきたいJLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでも、どこでも。ジャパネシアライブカレッジ。